Kasat Lantas Polres Asahan AKP Budiono Saputro menggelar acara temu ramah dengan insan pers Asahan. Acara temu ramah ini digelar di aula kolam renang Ragil Tanjung Alam Kisaran. Acara yang dihadiri oleh puluhan wartawan, mulai dari wartawan cetak, online, serta wartawan televisi yang ada di Kabupaten Asahan. Dihadiri juga para perwira dan staf jajaran Satlantas Polres Asahan, serta Ketua PWI Asahan Indra Sikumbang. Dalam sambutannya, Kasatlantas AKP Budiono Saputro mengawali dengan memaparkan situasi lalu lintas selama tahun 2019. Sebanyak 522 kecelakaan dengan korban jiwa 120 orang. Kasatlantas berharap kepada insan pers di Asahan untuk dapat bersinergi dengan jajaran Satlantas Polres Asahan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Asahan Indra Sikumbang menyampaikan rasa terima kasih kepada Kasatlantas serta jajaran yang telah menggelar kegiatan ini. Serta bantuan dari para teman-teman semua dari rekan-rekan wartawan. Tentunya harapan kami kepada rekan-rekan semua wartawan, mari sama-sama kita bersinergi, mari sama-sama kita mengisi, mari sama-sama kita mendukung. Saya titip diri dan mohon bantuan dari para rekan-rekan semua. Satuan lalu lintas bisa besar karena juga partisipasi dari rekan-rekan wartawan. Dan tentunya harapan kami Makassa bisa terus berkomunikasi dengan kawan-kawan wartawan, berikan informasi, berikan hak mereka supaya tidak ada salah persepsi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV, salam Tribrata.